Islam tidak tersebar dengan peperangan. Islam tersebar dengan dakwah. Wadu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan mau'izah yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, serta berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Itu penyebaran Islam dengan dakwah. Kerana Islam ni agama dia, akidah dia bukan dia paksa orang, tak, la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam berakidah ni. Kerana akidah itu mesti dibina di atas dasar keridaan. Jadi Islam tersebar dengan dakwah. Islam tersebar dengan banner, itu panggil. Bukan dengan peperangan. Ini satu benda yang kita kena beritahu kepada masyarakat. Kerana peperangan itu disyariatkan dalam Islam adalah untuk sebagai suatu mekanisme, sebagai suatu jalan yang terakhir, sebagai suatu wasilah untuk kita pertahankan kebenaran, untuk kita pertahankan Islam itu sendiri. Ni kira dah tak ada jalan lain lah. Maka kita pertahankan dia dengan perang.